Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Cek topiku miring. Terima kasih sudah selalu setia menonton video di channel Mas B. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, siang ini jam 1:30 aku sedang berada di Goranggareng Magetan. Kita mau nonton apa kali ini? Ini adalah Jalan Kasianto Goranggareng Magetan. Tepatnya di depan SDN Kawedanan 2. Wes, dan siang ini kita mau nyobain angkringan dimsum pertama. Weh, angkringan dimsum pertama maksudnya seperti apa ya? Kalau di sini di banner satunya ada tulisan Tukuo Dimsum, dimsum seribuan. Oke ya. Kalau kita lihat dari gerobaknya, ini ada nilai estetika tersendiri. Ada rasa Jepang-Jepangnya seperti itu. Ya sudah, daripada penasaran, langsung aja kita ngobrol sama emasnya. Tapi sebelumnya, mohon izin ada iklan yang mau lewat berikut ini. Hai teman-teman semua, kali ini aku mau Battle Lotion Challenge dari Scarlett. Nah, kali ini aku mau pakai dua produk atau dua varian dari Scarlett Body Lotion, yaitu varian Charming dan juga varian Romansa. Varian Charming dan Romansa Body Lotion Scarlett ini memiliki kandungan yaitu glutathione, vitamin E, kojic acid dan juga niacinamide. Manfaatnya adalah membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama. Untuk mendapatkan hasil terbaik, tetap gunakan rangkaian produk body care dari Scarlett, yaitu mulai dari body scrub, shower scrub dan juga body lotionnya. Yang pertama, aku mau pakai Charming Body Lotion. Teksturnya, Charming Body Lotionnya lembut banget dan wanginya ini bener-bener, wah, ini wangi kesukaan teman-teman dan juga kesukaanku. Pas aku pakai, ini langsung terasa kalau kulit kita itu langsung seketika itu cerah banget gitu loh. Wah, ini cocok nih buat aku nih ya. Nah, yang kedua, aku mau nyobain yang Romansa Body Lotion. Untuk teksturnya sendiri, ini juga lembut dan warnanya sendiri agak lebih putih daripada yang Charming. Nah, pas aku cobain juga, ini lembut di tangan dan juga langsung mencerahkan gitu. Tetapi dari kedua varian ini sih, kalau aku lebih suka dari yang varian Charming Body Lotion ya, karena wanginya, teksturnya ini cocok banget di kulit aku. Nah, untuk teman-teman kira-kira cocokan yang mana? Oh iya, produk ini dapat digunakan untuk semua jenis kulit ya, dan juga aman digunakan untuk ibu hamil dan juga menyusui. Penasaran? Langsung aja kepoin Instagram @scarlett_whitening. Untuk pembelian, teman-teman bisa langsung mengunjungi Shopee dengan nama toko Scarlett Whitening Official Shop. Happy shopping ya! Oke teman-teman, kita lihat saja ya. Wih, kalau kita lihat di sini ya. Wow, ini ada daftar menunya nih. Wow, ada ayam original, tahu seafood, ayam sosis dan lain sebagainya. Harganya premium 3,5, medium 2.000, mini 1.000. Ya sudah. Ini kalau kayak gini nih, yang jualan ketutupan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, ini dengan nama siapa ini? Mas Ahmad Rido. Mas Ahmad Rido. Aslinya mana, Mas? Apa? Aslinya mana? Bendo. Oh, Bendo. Udah lama toh ini bukanya? Baru sebulanan. Oh, baru sebulan. Oke. Okay. Terus buka jam berapa ini, Mas? Jam 1 sampai jam 8. Jam 1 sampai jam 8. Oh, tapi baru tiap hari Jumat Libur. Oh, Jumat Libur. Oke, okay, teman-teman ya, kita lihat satu persatu. Mas, boleh dibuka ya? Boleh. Kita lihat dari sini. Wow, ini yang apa ini? Ini bakpao sama ayam ini. Bakso ayam, bakpao ayam. Ini bakpao abon sapi sama siomay ayam. Siomay ayam. Terus yang satunya? Ini ekor apa, bola udang. Bola udang. Yang ini BG kacau, dalamnya ikan agak pedas. Berapa ini harganya? 2.000-an. 2.000-an. Ini? Yang ini ayam orimet. Uh-huh. Yang ini siomay kepiting. Uh-huh. Yang ini kucai. Oke, yang ini apa ini? Yang ini fish roll. Oh, fish roll. 2.000-an juga? Iya. Yeah. Terus yang depan ini apa aja? Original sama ayam sosis. Oke, okay. Yang ini berapaan, Mas? 3,5. Oh, yang depannya 3,5. Yeah. Oke. Okay. Yang ini ada kaicak sama selai udang. Oke.
Yang ini ada Ekato sama Gyoza. Siap, masnya juga apa juga ya. Ini? Yang ini ada ayam black pepper sama ayam bedas. Oke. Yang ini ada tahu seafood sama nori roll tuna. Oke, siap bosku. Yang ini siomay mozzarella. Siomay mozzarella, wih kalau teman-teman kita lihat ya. Oh, ini belum dikeluarin semua ya? Belum dikeluarin semua? Belum. Oh, keluarnya sedikit-sedikit gitu ya? Oke, bukanya jam 1 sampai jam? 8. Jam 8. Oke, teman-teman ya. Kayaknya menggoda banget ini. Mas, saya mau nyoba. Makan di sini aja ada tempatnya nggak? Nggak ada. Tempatnya styrofoam juga? Iya. Oke, taruh situ aja. Bakpo ayam ya? Iya. Satu. Abon sapi. Abon sapi? Iya. Satu. Ini satu. Ini. Ini satu. Ini satu. Yang ini apa ini? Yang ini ayam ori mat, yang ini siomay kepiting, yang ini kucai. Yang siomay kepiting satu. Oke. Terus ini apa ini? Fish cake apa? Fish roll. Fish roll satu. Terus aku mau nyoba lagi yang pedas mana, Mas? Yang ini ayam betes, yang ini ayam black pepper. Ini satu. Oke, teman-teman ya. Ini keju mozzarella ini. Iya. Oke, satu. Terus oke. Ini apa Mas ini, Mas? Yang ini kaicak, dalamnya crab steak, wortel, ayam sama sosis. Oh, yang ini? Yang ini sebagai udang. Udang isinya? Iya. Oh, ini satu. Yang ini? Yang ini yang udang. Kalau yang ini apa ini? Yang ini ikado ayam, yang ini gyoza dalamnya ayam seledri. Oke. Siap. Yang mana ya? Yang ini apa ini? Yang ini ayam black pepper. Yang ini aja. Oke, teman-teman ya, kita lihat ya. Siap. Itu sudah berapa, Mas? Sampai dihitung. 10, 11, 14, 12, 13, 14, 24 ribu. Oke, teman-teman ya, kita cobain ya. Ini ada sausnya? Ada. Oke, siap. Habis ini kita cobain ya. Oke, teman-teman, jadi ini dia angkringan dimsum. Harganya itu mulai dari 1000, 2000, dan 3,5. Yang 1000 itu ini siomay. Siomay apa, Mas? Ayam? Kepiting ya seribuan? Yang seribuan tadi apa? Bakpo sama siomay ayam. Nah, yang seribuan itu siomay ayam sama bakpo ini. Bakpo isi abon sapi ya? Iya. Kita cobain dulu ya. Bakpo abon sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syai'in fardhi wa lahi. Samai wa bas samiun adih. Mari makan. Bakpo 1000. Dalamnya lembut. Ada abonnya. Mantap. Ini tadi totalnya berapa? 24.000 ya, Mas ya? Iya. 24.000. Oke, kita cobain ini. Ini yang apa, Mas? Kepiting. Lembut ya? Oh. Jadi, kepitingnya ini rasa uratnya gitu. Dan rasanya itu kepiting banget deh. Masya Allah. Ini mah murah. Ini apa coba? Cobain yuk. Oh. Ini udang pedas. Ya. Apa? Ikan ada pedas. Emang ikannya kerasa banget dan ada sentuhan pedas-pedasnya gitu. Mantap. Oke, sudah tak kasih saus. Ini yang bola udang. Ternyata ini ada cabangnya di barat katanya. Mari makan. Wow. Sausnya ini ada semacam pedas-pedasnya gitu. Kayak model-modelnya saus pedasnya ricis. Wow.
ditambah sausnya, masuk banget. Di atas itu ada topping mozzarella-nya. Mantap. Ini adalah satu dari sekian banyak dimsum yang aku coba, dimsum gerobakan, tapi rasanya masuk banget. Dari rasa dimsumnya, sama yang menurutku khas itu di sausnya, asli. Crab stick 24.000, berapa biji tadi ya? Langsung habis. Oke teman-teman, wah tadi kita cobain angkringan dimsum, sumpah ini keren, enak. Mas, coba aku bungkusin mas. Ya, yang ininya 5 aja. Itu seribuan? Iya. Oke, terus apa lagi ya? Ya berarti yang belakang ini 2.000-an. Yang ini 2.000-an. Ini 2. Ini 2. Sama apa ya? Ini 2. Yang ini? Ini sama ini. Oh, oke. Sudah mas, totalnya berapa mas bro? 7 sama 4, 11 sama 5, 16 sama 24 40. Oke, maaf ini uangnya nih. Mas siapa tadi? Ahmad Rico. Mas Ahmad, itu kembaliannya gak usah ya? Buat buat sampean aja. Iya beneran. Makasih. Oh iya. Makasih ya sudah dikasih sini konten di sini, semoga tambah laris. Oke, mantap pokoknya. Oke, teman-teman, jadi itu tadi kita cobain angkringan dimsum harga 1.000 sampai 3.500. Ini yang bikin keren ini ya, selain dimsumnya enak, sausnya ini loh. Ini nagihin, lembut, pedes. Gimana ya? Kayak sausnya ricis lah. Aku sampai keringetan kayak gini ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.